sebelas pipas saling singan. Tohaga, rohaka, teku tangguh berbawa sabil lelungan. Sadia, sajiwa, sedut cingkil ngabas pipas saling singan. Pak RW. Waalaikumsalam. Pak Pendakdi sareng Bengkel Faud. Insyaallah Bengkel Faud akan senantiasa mendampingi dengan proses anu dialami ku warga Desa Kolot Karsan dinten ayeuna juga kerja bakti deui memeres bantosan bamproknya TPT Penginten. Ya tempat kapayuna bade dikumahakeun ya. Kapayuna ieu bade didamel kantor RW. Sekarang terpadu lah posyandu bentuk saya hiji posyandu kedua pos amling itu pos RW. Oh iya, kantor RW, sekretariat RW. Iya insyaallah mungkin naon anu diserahkan sing kana kanan. Amin kanan di kanan sanes abdi bade na berarti na menyisihkan atau napi mendiskreditkan kantor RW anu teu aya. Iya. Sanes teu kaangge. Insyaallah eta kuwabib ku pihak RW-an bade anu pusat latihan kesenian. Alhamdulillah. Saurna tos jalan we teh nya. Kaangge kasih dah tos jalan. Alhamdulillah. Ya rabbil alamin. Kolaborasi sareng kesenian daerah. Iya. Alhamdulillah. Sedena berdirangku dikembangkan insyaallah menawi Allah makna. Ya, apa yang AA rintis sekarang sifatnya meneruskan kepengurusan lama gitu ya. Bang Intan buat reng-rengan Bang Intan istilahnya kepengurusan RW yang dulu dan sekarang AA nguping-nguping mah hoyong bersinergi gitu nya. Antenan. Saling melengkapi gitu nya. Insyaallah Kang Kapayuna abdi ngadukung ngeraskeun anu tos di jalan pun pemerintah sebelum tadi. Sareng melengkapi anu teh acan kawujud. Iya, janten intina semangat kolaborasi pangenten kitunya ayeuna ngalihna RW oge pangenten untuk melengkapi karya pengurus anu kamari pangenten kitunya. Anu sater ieu teh daerah anu kasebatna mah ari serem mah teh nya. Ari serem mah teh nya caneom lah. Kami tos aya kan RW mah pan buka hirup. Oh, janten keramaian rada bergeser ke RT 3 ya. Iya, alhamdulillah pengen tanya. Ana ti sadayana. Iya. Pelaksanaan nanti kita hatur nuhun ka pihak pelaksana pemborong. Iya. Kate Mata Gajah Mada. Kata Gajah Mada. Iya. Insya Allah bikin ke ayeuna mah hasil kerja nanti memuaskan. Alhamdulillah. Bikin ke kapayuna oge sih mudah-mudahan sing ulah aya kendala anu Iya. Ada ucapan terima kasih ka warga anu masihkeun jariah tanahna terhadap pembangunan ieu. Terutama ka pihak keluarga anu aya kaitan sareng tanah ieu. Mudah-mudahan ari legalitas hatesan kalau di tes proses dikantongi dari kantor RW secara lisan dari pihak keluarga atas ayah kesiap kepentingan umum mah alhamdulillah untuk legalitas nak atau mohon ke pihak keluarga dengan hari Pak Batu hubungan keluarga Pak Bain almarhum mohon pesan Iya. Seterusnya ucapan terima kasih juga mungkin ke pengurus lama yang mungkin proposalnya mungkin dilakukan oleh mereka mungkin Pak ya. Sehingga ketika diamanahi tugas RW baru di Desa Kolot sifatnya meneruskan gitunya. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada pemerintah sebelumnya ya. Yang dalam hal ini Bapak Dede Supita. Iya. Beliau telah mengajukan untuk pelaksanaan PPT di tempat ini. Ya, alhamdulillah pada saat ini ada realisasi. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Dede Supita, hatur nuhun. Mudah-mudahan amal ibadah naon anu dilaksanakan ku
kalau di Resul Pita singkatan amal ibadah ini, tapi kalau subhanahu wa ta'ala. Amin. Hatur nuhun. Terakhir ayah pesan kamu murang kali ini. Pesan untuk anak-anak tahun, lihat-lihatlah belajar. Iya. Hidup jantan sederhana, jantan generasi penerus bangsa. Manfaatkan sarana apa yang ada di pemerintahan kita, kumpulan kita. Ini jarang-jarang di tempat desa ya, kampung yang lain nggak ada sarana pendidikan seperti di kita. Manfaatkan. Makasih. Hidup semangat belajar. Iya. Langit masa depan hidup sederhana. Iya. Terus bangsa. Iya. Kami akan diteruskan oleh kalian semuanya gitu ya. Hatur nuhun Pak RW karena waktosna, mudah-mudahan jantan kasayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ieu nepang deui ieu sareng bengkel PAUD ieu bengkel barudak PAUD. Alhamdulillah ieu neningal gotong royong jilid kedua di Desa Kolot. Ya kumaha ieu tanggapanana ieu naha bet aya kerja bakti ieu naon dasarna gitu. Mohon alhamdulillah kita nuntun ka warga RW khususnya di ya. Kilo ieu kerja bakti gotong royong kanggo ngabangun jalan gitu ya, jalan gitu nya kanggo pelebaran supados nyaman gitu kanggo sadayana. Oh, alhamdulillah kamari urang kenging bantosannya ieu jalan tos aya kirmir alhamdulillah ayeuna tos beres kantun finishing pengtanya. Iya harapannya iya tos lalegak iya rencana kapayun iya sebagai pengurus RW iya wakil RW kapayun badai dikumahakin iya di dia teh. Insya Allah panggilan kapayun nama iya teh badai didama kahoyong makitunya ada mau ngabangun posyandu. Oh posyandu alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah bantosan panggilan ti amin pemerintah gitu. Mudah-mudahan iya video kantor RW. Oh. Rencana mah gitu. Kantor RW bade ngalih ka dieu? Bade ngalih. Aduh, aya bahan pindah ibu kota. Ah, insyaallah tah kitu bener. Mudah-mudahan aya di RT 3 ayeuna. Iya, alhamdulillah. Sama panginten di laksanakeun di Pali Lebak. Iya. RT 1 RT 2. Iya. Kapanginten ayeuna mah sarantos ieu mah. Iya. Insyaallah kitu urang iya. Tapi tetapnya ngajaga kami persatuan gitu nya bukan berarti siling kumaha gitu nya. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan rencana kapayun di Desa Kolot kampung tercinta. Amin. Di pasian kelancaran gitu nya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Iya. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Iya di wagal ya Bang Oktosna ku bengkel PAUD ya. Iya. Mamang sebagai RT 1 nya bagian daripada RW Desa Kolot. Ya. Tadi abdi ngobrol sareng wakil ketua RW bahwa rencana kapayun iya posisi bade di bebenah saurna teh alhamdulillah kenging bantosan ti Bamprop. Rencanana bade ngadamel posyandu sareng kantor RW. Kumaha tatanggapan terhadap ngimpi lah sasarengan gitu, mangga. Alhamdulillahnya ku ayana bantosan ieu gitu urang teh aya kamajegan. Awitna ieu teh anu matak krisi teh dipalihan dieu. Bener. Krisi teh pamer ge gawir, bener mobil gitu aya anu halagun mah ka dieu. Nah, alhamdulillah ku aya bantosan bangkrut di dieu, nya tiasa ngabangun, ngabendereng dieu. Terang alhamdulillah lokasina ageung di ieu teh. Lebarnya mah. Lebar. Sa perencanaanana teh mun aya posyandu di dieu teh nya sareng pemindahan kantor RW. Jelas bahkan abdi nguping kantor RW terus dianggo latihannya. Mohon. Para seniman Desa Kolot. Iya, sama seni. Iya, eta teh grup naon teh mang? Eta teh namina teh grup teh Irama Puspita. Irama Puspita. Mohon. Jadi gabungan jengkeun grup anu ti Payun almarhum Bapak RW Pak Bayi. Oh iya. Jadi hasil karya Pak RW Dede Supita kemanfaatkan gitu nya jantan dipake latihan musisi Desa Kolot gitu nya. Iya panginten mudah-mudahan wawancara iya yang manfaatna kanggo masyarakat Desa Kolot. Iya. Hatur nuhun kana waktosna hapunten nuju damel babi diwaga iya aksa kaemutan. Abdi ngadamel video kanggo masyarakat Desa Kolot supados mengenal lebih jauh tentang warga Desa Kolot. Sakumaha kauninga urang kenging bantosan ti pemerintah provinsi berupa TPT pengen tanya pembentengan jalan alhamdulillah perantos rengse bahkan mamang sebagai yang punya tanah panginten sebagiana disedekahkeun
kanggo kalancaran ieu proses pembentengan. Semangga prosesna memang tiasa leah masih ke eta tanah kanggo umum penginten kumah. Insya Allah kanggo kula warga Bapak itu ayeuna di anggo ama jariah. Terusna intinya moga-moga atuh janten manfaat janten barokah. Amin amin. Bapak sareng sakula warga. Alhamdulillah meuli Bapak teh teu aya basana atau di cecegan ku dina batas-batasna. Ayeuna aya anu kasangkut paut na ka jalan ka jariah Bapak. Bapak ridolillahi ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bapak aya basana. Iya iya iya. Keur Bapak sing janten ibadah. Amin amin amin. Pasti Bapak pasti hatur nuhun. Rencana kapayana saurna badhe dijantankeun posyandu teras kantor RW saurna teh nya tangtosna wae warga masyarakat urang khususnya RT 3 pengen tanya bakal rada rame sigana nya ayeuna anu biasana urang diiseun ditu nya ku kasean Bapak ayeuna RT 3 jadi saalitna kaangkat pengenten kitu nya minimal pengenten di Desa Kolot pengenten. Aya pesan kanggo warga masyarakat Bapak? Ya, tah pesan Bapak kaya deui ayeuna upami parantos beres dieu. Bapak teh di mana? Micenan sampah. Iya, laras-laras. Khususna kana caket umumna kana kada rebih dina ieu tempat lokasi hak Bapak. Inggi janten perhatosan ulah di anggo micenan sampah. Oh, jadi tos diberesan ulah sampai tadi pelihara gitunya. Leres. Hayang saya pesan dia. Mudah-mudahan terawat pengintanya orang pengintan. Dokap mungkurna orang lumayannya jadi pemicenan. Leres, leres. Bapak hatur nuhun sakali deui waktosna mudah-mudahan ieu manfaat kanggo anak incu orang gapayun pengintan gitunya. Hatur nuhun mang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Iya nuju kerja bakti ya. Minta tanggapannya ya di Bapak sebagai warga masyarakat, sareng sebagai pengurus lama anu ayeuna memberikan kesempatan ke pengurus baru. Sebagai mantan RT lama ya, ninggal kerja bakti ya jadi sareki kumaha harapan ka payuna ye Pak? Harapannya namanya sing saya jalan wae. Muntah saya jalan bakal kumaha Pak? Jalan lebih anggo baru dak bisa ulin menidinya iya bineneng pelakan deh sing sarae gitunya Pak. Iya 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 kapayun mudah-mudahan RT 3 kumaha ieu harapanana jadi naon ya mudah-mudahan makin maju we. Maju anu biasa nasok jadi pusat ibu kota Desa Kolot itu. Amin. Hatur nuhun Bapak. Ibu kota kumaha Pak? Ibu kota Desa Kolot. Pindah ke RT 3 gitu. Pindah ke RT 3. Yakin yakin bisa? Yakin. Wis. Amin amin amin. Hatur nuhun Bapaknya karena waktu senanya. Ah, mangga teruskeun. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Oke. Hapunten diganggu waktu senanya. Katingal ku abdi pengenten nuju kerja bakti. Nembe tau sawancara sareng pengurus Desa Kolot ayeuna memang sebagai warga masyarakat tentuna gaduh peran anu sangat vital gitunya sangat penting kanggo kamajengan kampung Desa Kolot. Ieu panginten nguping-nguping di dieu teh tos dibantos di Bampro pengintennya Mang. Betul. Alhamdulillah sabaraha dinten eta kira-kira kamari proses ngabenteng? Pada 2 sasi. Mau 2 sasi alhamdulillah janten urang Desa Kolot keng bantosan Bampro pengintennya. Aina tos beber, tos beres kantun diberesan gitunya. Rencana kapayun itu bakal kanggo naon Mang? Kanggo posyandu sareng kantor pos kamling. No, pas kamling sareng kantor RW pengintan ya, gitunya. Harapan kapayun ieu tempat bisa jadi naon gitu. Mudah-mudahan ieu kanggo ke perjalanan masyarakat anu ngaraduh mobil teu macet. Oh iya bener bener. Aduana upami murang kali. Teu sieun anu kada macet kata nepi gangguan arameng di dieu. Mudah-mudahan ieu sing janten salamina manfaat barokah sareng kasadayana. Iya iya. Kesehatan. Iya, hatur nuhun karena waktu senang mudah-mudahan janten kawujud doa orang sadaya. Kumaha tiasa ditepangkeun Bapak ti manten? Di
tim proyek nanti ya? Mohon tim proyek. Pembangunan naon itu namanya Pak? Pembangunan TPT. TPT Desa Kolot, alhamdulillah. Abdi satyacana sebagai warga Desa Kolot nganuhunkeun ka Bapak sareng tim anu parantos ngapojuan pengin teh nya. Tarilisasina bantuan pemerintah anu sor abdi mah begitu megah, mudah-mudahan karya Bapak sareng reng-rengan ieu kamanfaatkeun ka payun. Anu satarasna kumaha biasa didugikeun masalah CP anu sok ku Bapak diikuti ieu teh CP naon gitu Pak? Gajah Mada pengennya Pak, mohon. Teras Bapak atau selami Pak ikut serta dalam pembangunan seperti segi? Selami. Atau seberapa lami Pak? Kirang langkung 2 tahunan. 2 tahun, alhamdulillah. Bapak asal dari daerah mana Pak? Di Desa Sukamaju. Sukamaju. Daerah. Kampungna Sindangwangi. Oh, Sindangwangi. Sindangwangi RW 8. RT Hiji. Iya, iya. Sadayana ti ditu pengintan Pak anu ngabung di. Alhamdulillah. Sabaraha jalmi kamari Pak pas ngabung di? Ti ditu teh genep. Iya. Kumaha salami ngabangun ieu kesan pesana ka warga Desa Kolot Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngarasa kabantos? Ditanti jamuan anak alhamdulillah. Iya. Tatara menakan. Kabantos di Desa Kolot. Alhamdulillah. Cai nak kopi nak. Alhamdulillah, jantan ayah perhatosan di warga gitu. Hatur nuhun Bapak nuhun. Hatur nuhun karena kasayan ya abis sekali deka Bapak sarang pimpinan pengintan tim pro anu parantos matiakeun anggaran provinsi pengintanya Pak. Alhamdulillah anu.